Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi hari ini kita akan keluar, bukan mencari peniaga-peniaga kecil. Jadi kita nak pergi bantu orang-orang miskin, orang-orang yang fakir. Jadi PKP ni semua orang susah di bulan Ramadan pula. Jadi dia orang terpaksa duduk rumah, tak boleh nak cari rezeki. Ramai yang minta waspah untuk suruh pergi cari orang miskin, orang susah. Jadi sebelum-sebelum ni susah nak pergi sebabnya PKP. Jadi sekarang dah PKP keempat, tempat saya ni pun dah zon hijau. Jadi kita pergi cari orang miskin, orang susah ni di sekitar Cemoh ni. Dia tak sampai 10 km pun. Jadi mudah-mudahan Allah bantu kita, insyaAllah. Jadi jom kita tengok apa yang Allah takdirkan untuk kita hari ni, insyaAllah. Sebelum menonton, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Let's go. Jadi kita nak pergi beli barang dulu. Jadi ini ada sebahagian barang yang kita beli. Beras, telur. Kita baking siap-siap tadi. Ada tepung, gula, bihun, sardin, minyak masak, kopi. InsyaAllah ini kita target untuk bagi 10 keluarga, insyaAllah. Jadi lokasi pertama kita, mudah-mudahan kita bertemu. Abang. Ah, ya, macam mana boleh kenal? Nama-nama yang tak kenal. Oh, iya ke? Ah. Allah, terima kasih. Jumpa juga. Macam mana boleh kenal ni? Muka tutup ni. Dengar suara. Biasa kan ada pergi kat peniaga. Ah, abang mai. Mai tolong angkat barang abang boleh? Ya. Ya ada. Okey, okey, baik. Ya. Kanser liver. Oh, anak kanser. Ha, ni isteri dia. Oh. Okey, you Allah, saya tak salah orang jumpa hari ni. Ha, ni bongkok belakang ni. Mak cik ibu tunggal ke? Ha, mak cik ibu tunggal dah 15-16 tahun. Weh, lama dah. Mak cik meninggal lama dah. Kan. Berpisah. Oh, iya ke, minta maaf mak cik. Mak tolong ambil barang boleh? Boleh. Mak. Nak mak cik. Siapa bagi anak lelaki lah ambil lah. Ha, nak lelaki ambil. Ini ada beras. Beras. Ha, ni ada telur. PKP ni sumber pendapatannya macam mana? Anak mak cik tu dia sakit, tak boleh kerja. Okey. Kanser limpa. Yang mana anak makcik? Yang mana? Oh, yang tadi tu? Haa, buah pinggang dia sebelah kanan rosak. Okey. Sekarang dia pakai kaki buah pinggang. Okey. Lepas tu, dah 2 bulan ni dia lemak jantung. Oh, iya ke? Sekarang ni, ni umur berapa ni? 27. Okey, sekarang ni masih buat rawatan lah? Buat rawatan. Oh, sebulan sekali? Minggu 2 kali. Oh, iya ke? Ini anak je? Oh, nak angkat. Kaki tu kenapa? Kencing manis. Dah oh, pukul jari pun. Makcik jaga semua anak sakit ni. InsyaAllah. Harapkan dia kerja. Kedai tutup lah. Oh, sekarang kedai tutup. Sekarang ni memang terputus lah sumber pendapatannya. Allahuakbar. Jadi ada dapat bantuan ke apa? Diorang bagi barang-barang makan tu? Orang bagi sikit-sikit tu adalah. Adalah. Jadi sekarang ni kalau tak kerja, tak adalah sumber pendapatan? Tak adalah. Oh, ya ke? Harapkan menantu yang kerja. Oh. Dia pun dah cuti pula 2 bulan ni. Oh. Ujian ni Allah bagi ya? Tapi memang musim PKP ni semua orang Allah bagi ujian kan? Macam tu lah. Nak buat macam mana. Yalah. Kita ikut je lah perintah. Kena sabar lah. Kan? Ujian Allah bagi ni sebab Allah tahu kita mampu untuk tempuh. Tambah bulan Ramadan ni, PKP ni kan, lagi banyak ujian tu, lagi banyak pahala Allah bagi, insyaAllah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah, insyaAllah. Haa, kan? Selalu juga ikut kembangan ni. Ya ke? Tak sangka pula. Ha. Saya pakai mask pun orang kena. Suara macam kan? Ada rezeki sikit. Berpeluh-peluh saya panas. Ada 250 tu, bolehlah buat belanja-belanja anak-anak. Ya. Sama-sama. Semoga dimurahkan rezeki makcik, insyaAllah. Semuanya kuat dapat jaga anak-anak, menantu-menantu semua ni, insyaAllah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah, insyaAllah. Terima kasih.
ya. Sama doa juga untuk penonton saya. Ya. Penontonnya orang yang sama lah. Ya apa ada sikit sumbangan ni daripada penonton-penonton saya kan. Ha. Apa buat kerjanya? PKP ni tak ada buat kerja lah. Masa ni tak ada buat kerja sebab dulu ngurut orang kan? Haa, dulu ngurut orang. Lepas tu? Sekarang tak ada kerja lah. Oh, tak ada kerja lah. Adalah kebajikan, batu mak lagi. Oh, tiap-tiap bulan adalah. Pakcik je ada lagi. Cik tak ada dah. Pakcik lama dah lah. 5 tahun. Oh, lama dah meninggalnya. Jadi PKP ni tak adalah orang ngurutnya. Tak ada. Tak adalah duit masuknya, ya? Tak ada lah, tak ada lah. Okay, sekarang makan macam mana? Harap memang orang bagi. Ada orang sedekah lah. Makcik umur berapa? 58. 58. Nampak kuat lagi tu. Kena sabar-sabar banyak bulan-bulan puasa ni. Ada sakit je ke, makcik? Ada kerja mana, tak hati. Ni ada rezeki sikit, makcik. Seorang kan lah. Dia ada 150 lagi. Alhamdulillah. Amin. Dek, satu lagi. Makcik nak cakap. Tolong kan makcik lah. Ya, insyaAllah. Dia nak bawa makcik belum. Alhamdulillah. Sepenuh Ramadan ni, saya doakan supaya Allah makbulkan doa makcik. InsyaAllah. Orang datang rumah. Ya, tak apa. Rezeki makcik tu. Jangan sedih-sedih. Bulan-bulan puasa ni. Doa yang baik-baik makcik kan? Saya doa makcik murah rezeki panjang umur. Amin. Ini rumah duduk seorang je. Ni rumah ni rumah lama dah. Rumah ni rumah orang tu. Tak nak ambil sewa. Api kerjaan bagi beri. Ayuh ni tarik rumah dia. Oh, tarik. Okey makcik. Ini saya buat video tau untuk YouTube. Nanti makcik doakan untuk penonton-penonton saya. Yang bagi barang-barang tu dengan duit tu penonton saya. Makcik doakan tau. Makcik, bulan puasa ni banyak sabar-sabar. Amin. InsyaAllah. Tak apa. InsyaAllah. Semoga Allah jaga makcik. InsyaAllah. Selalu minta pada Allah. Allah tu doa ni astadi balakum. Kita doa pada Allah, Allah bagi kita insyaAllah. Makcik sabar tau. Saya balik dulu tau. Semoga dapat sedikit sebanyak membantu tu. Assalamualaikum. Tolong pergi rumah belakang je makcik. Nah. Tak apa boleh. Dia orang orang baik ni. Ni besar nanti mesti jadi orang baik. Opah percaya je kat saya. Mesti jadi orang baik. Assalamualaikum. Rajin adik ni tolong kita. Tu ada sikit rezeki tu. Agak nak tanya sikit ni. Berapa orang anak? Ramai anak ni? 4 orang. 4 orang anak? Suaminya kerja? Ada. Sekarang ni kerja tak PKP ni? Kerja. Oh, tengah kerja lah. Akak memang tak kerja lah dari dulu. Akak, okey ke PKP ni? Okey lah juga tapi yelah. Susah sikit lah ya. Ini pakcik ni makciknya. Anak berapa orang? Anak istimewa pada. Oh, anak istimewa. Anak makcik 8. Lepas tu? 8 dah kahwin 4 dah. Kahwin 4. Ada yang 3 lagi. Sekarang PKP pakcik kerja ke? Besar ke dah? Pendapatan macam mana? Pendapatan tu banyak lah. Ni ambil sikit rezeki ni.
Ambil bagi kat pakcik. Ha. Ha. Ini daripada penonton-penonton saya. Oh, ya ke bodoh ya ke je? Oh, tak kerja-kerja. Ambil repair. Repair wiring lori. Ha, yalah baru boleh start kerja PKP ni kan. Ha. Ini tak boleh lori dah, tak boleh ambil lesen. Oh, tak boleh ambil lesen. Oh, ya ke. Ha. Jadi tak digunakan bawa lori. Ha. Oh, ya ke. Gantung tu ke? Gantung tu ke? Tak ada umur nak lebih dah. Ha, tak apa, anak-anak dah besar-besar ni boleh kena tolong mak ayah ni, insyaAllah. Okey, okey. Semoga bulan Ramadan ni Allah murahkan rezeki semua, insyaAllah. Doakan untuk penonton-penonton saya, eh. Okey, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum.